Arema FC mencatatkan penjualan jersey yang luar biasa. Jersey autentik home Arema FC yang baru saja di stok di toko Arema Store langsung ludes terjual hanya dalam hitungan jam pada Kamis 7 Oktober 2021. Jersey autentik home Arema FC mulai dijual di toko pada jam 10 WIB dan di jam 15 WIB semua stok sudah terjual habis. Cipta Di Purnomo mengapresiasi para pecinta bola tanah air, khususnya Aremania yang telah membeli jersey autentik Arema FC. Kami bersyukur kondisi ini tidak diduga-duga, kalau ternyata jersey tahun ini boom sekali. Desain, tema, dan sebagainya ternyata sangat diterima Aremania maupun pendukung Arema FC. Ucapnya saat dihubungi suryamalang.com pada Jumat 8 Oktober 2021. Dia mengatakan bahwa sejak dibuka open pre-order pada 20 Agustus 2021 silam, jersey home autentik Arema FC untuk musim 2021/2022 ini sukses terjual 500 pieces selama 2 minggu. Kemudian pihaknya kembali memesan lagi 500 jersey home autentik Arema FC untuk diberikan kepada reseller Arema FC Store. Hasilnya, hingga awal Oktober ini hampir 1000 pieces jersey yang sudah terjual habis. Waktu itu sempat saat barang datang langsung habis, terus saya bikin lagi, dan kemarin sudah habis juga, termasuk di reseller kami yang stoknya tinggal sedikit, ujarnya. Jersey yang mengangkat motif relief candi badut itu menjadi jersey terlaris Arema FC di musim ini. Sebelumnya penjualan jersey away Arema FC hanya terjual 500 pieces. Untuk diketahui, jersey-jersey home autentik Arema FC dibanderol dengan harga Rp500.000. Minat pembelian sudah terlihat tinggi karena sudah banyak yang memesan. Tak heran ketika Arema Store menyatakan ready stock, Aremania langsung menyerbu dan semua stok terjual habis. Sore sudah langsung habis. Saya coba cek ke reseller, waktu itu tinggal tersisa satu-satu yang buat display. Mungkin sekarang juga sudah habis, ungkap Cipta Di mengakhiri.